Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Indri. Di video kali ini, saya mau nge-share body care penolong kulit belang atau kulit hitam. Sebelum saya nge-share body care-nya apa aja, di sini saya mau cerita dulu sedikit. Jadi, dulu itu saya punya kulit yang belang banget. Belangnya bukan cuma antara telapak tangan sama tangan bagian ini yang selalu ketutup, tapi juga antara telapak tangan sama muka. Jadi, kalau saya foto kayak gini, atau kalau saya foto kayak gini, itu kelihatan banget bedanya. Karena jujur aja, dulu itu saya nggak pernah sama sekali mikirin tentang body care. Bahkan nggak tahu kalau body care itu penting. Sampai akhirnya saya sadar kalau ternyata kita tuh nggak cuma butuh skincare loh, kita tuh juga butuh yang namanya body care. Dulu tuh saya bener-bener nggak tahu kita harus pakai sabun apa, harus pakai body lotion apa. Bahkan nggak tahu kalau scrub badan itu tuh penting banget untuk badan kita. Nah, di video kali ini saya mau share 3 tahapan, 3 step body care untuk mencerahkan kulit. Step yang pertama yaitu body scrub. Kenapa sih nge-scrub badan itu penting banget? Jadi nge-scrub badan itu fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Gak cuman untuk mengangkat sel-sel kulit mati, tapi juga scrub badan itu gunanya untuk mengangkat kotoran atau debu yang ada di pori-pori kita. Jadi penyebab kulit kusam itu tuh gak cuma dari sinar matahari guys, tapi juga dari debu atau kotoran di jalan yang masuk ke dalam pori-pori kita. Makanya kenapa scrub badan itu penting banget. Nah, scrub yang saya rekomendasiin di sini yaitu dari Scarlett Whitening. Dari semua body scrub yang udah pernah saya coba, cuman dari Scarlett yang teksturnya itu gak kasar sama sekali dan gak sakit waktu di apply. Selain itu, body scrub Scarlett ini juga mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus banget untuk melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi kulit. Kalian bisa lihat nih teksturnya, itu bener-bener halus banget, gak kasar sama sekali. Ini mau saya pakai di tangan. Kalian bisa lihat kan teksturnya ini benar-benar halus dan ini wangi banget sih. Ini saya mau pakai di tangan yang di sebelah kiri aja untuk ngebedain perbedaannya setelah pakai body scrub ini sama sebelum pakai. Oke, ini udah. Kalau udah kayak gini ditunggu 3-4 menit baru dibilas. Oh iya guys, untuk scrub badan ini cukup dilakukan 2-3 kali aja seminggu, nggak usah setiap hari. Nah, ini udah 3 menit, sekarang waktunya saya bilas. Nah, ini udah selesai dibilas. Biasanya kalau saya nge-scrub badan pakai merek lain itu setelahnya bakalan jadi merah-merah gitu. Tapi pakai Scarlett ini nggak merah-merah karena teksturnya tadi yang lembut banget. Makanya saya ngerekomendasiin banget kalian buat nyobain body scrub ini. Body scrub Scarlett ini ada 2 varian, Pomegranate dan Romansa. Di sini saya pakainya yang Romansa. Step yang kedua, setelah scrub badan, pilih sabun yang kandungannya untuk mencerahkan. Nah, di sini saya ngerekomendasiin sabun dari Scarlett Whitening. Ini tuh Brightening Shower Scrub. Jadi, di dalamnya ini juga ada kandungan glutathione dan vitamin E. Sebenarnya, glutathione itu apa sih, guys? Jadi, glutathione itu adalah zat yang melawan pigmen melanin yang ada di kulit kita. Jadi, pigmen melanin itu yang ngebuat kulit kita gelap. Semakin banyak pigmen melanin yang ada di kulit kita, semakin gelap kulit kita. Makanya kita butuh banget nih body care yang ada kandungan glutathione-nya untuk melawan pigmen melanin yang ada di kulit kita. Selain dia ada kandungan glutathione dan vitamin E-nya, sabunnya ini itu juga ada butiran-butiran scrub-nya. Nih, kalian bisa lihat. Kelihatan nggak? Dia ada yang warna merah sama biru. Nah, itu tuh buliran-buliran scrubnya. Tapi buliran-buliran scrubnya itu lembut dan nggak ngeganggu waktu dipakai. Nah, shower scrubnya Scarlett ini ada 3 varian, yang Pomegranate, Mango, sama Cucumber. Tapi saya paling suka yang ini, yang Pomegranate, karena wanginya menurut saya paling enak. Wanginya itu seger manis gitu, bener-bener enak banget. Nah, kalau scrub tadi itu dipakainya, ntar dulu, ini harus mbak taruh di mana ya? Kalau body scrub tadi kan dipakainya sebelum mandi, waktu kulit itu dalam keadaan kering, kayak otw mau mandi nih. Nah, itu pakainya body scrub. Kalau shower scrub ini dipakainya waktu pas mandi. Jadi kulit kita itu dalam keadaan basah. Nah, yang tadi saya udah basahin tangan saya, ini saya pakai. Nih,
kalian lihat buliran-buliran scrubnya, itu bener-bener halus banget, gak kasar, gak ngeganggu waktu dipakai. Gokil sih nih, wangi banget cuy. Enak banget wanginya. Oke, ini udah. Sekarang saya mau bilas dulu and I'll be back. Oke, udah saya bilas. Hasilnya jadi lembut banget dan wangi banget. Kalian mandi pakai ini, kalian bisa jadi wangi seharian, saya jamin. Step yang ketiga yaitu pemakaian lotion. Di sini lagi-lagi saya ngerekomendasiin body lotion dari Scarlet Whitening. Saking saya cintanya sama produk ini, sama body lotion ini, saya sampai punya 3. Di sini ada yang varian charming, terus di sini ada yang varian romansa, dan ini varian freshy. Nah, untuk yang romansa ini wanginya itu manis. Kalau yang charming ini tuh wanginya mirip kayak parfum Baccarat Rouge yang 540, dan yang freshy ini wanginya mirip sama parfum Jo Malone. Yang paling saya suka dari body lotion ini karena dia tuh ada pengaitnya kayak gini. Nah, jadi ini tuh kalau dibawa kemana-mana aman banget, gak bakalan tumpah nih. Nah, ini sekarang saya mau pakai yang varian freshy. Ini varian barunya mereka. Teksturnya kalian bisa lihat. Enak banget, wanginya segar. Jadi saya tuh suka banget sama body lotion ini karena dia itu mudah meresap dan gak lengket sama sekali. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya sebelum pakai Scarlet Whitening dan setelah pakai Scarlet Whitening. Ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Beda banget kan? Yang ini lebih cerah. Walaupun Scarlet ini ngasih efek cerah seketika, tetap harus dipakai rutin untuk hasilnya maksimal dan permanen. Untuk badan kita pasti nggak mau dong ya produk yang abal-abal. Nah, tenang aja. Scarlet ini udah registered by BPOM dan dia ini not tested on animal, jadi nggak dilakukan pengujian ke hewan. Harga dari produk-produk Scarlet ini Rp75.000 per piecesnya. Menurut saya worth to buy banget nih, dengan Rp75.000 per produk kita udah bisa dapetin kulit yang sehat, cerah, dan wangi seharian. Nah, kalau kalian mau beli produk-produk dari Scarlet ini, kalian bisa langsung ke official store-nya Scarlet Whitening atau kalian bisa cek di description box saya di bawah. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa share ke teman kalian yang juga punya permasalahan kulit kusam atau kulit gelap. Semoga review saya membantu. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.